Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbha Karno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan test driver atau check sound ya, TPM. Untuk yang video sebelumnya saya sudah mengupload juga TPM yang seperti ini ya. Sebenarnya banyak model PCB-nya ya, TPM ini ada yang seperti ini ya, terus ini, lalu ada lagi yang seperti ini. Ini yang pertama kali saya beli dulu, dual input ya, jadi dual input. Di sini ada dua pilihan untuk inputnya. Jika kita input di bagian sini, maka outputnya akan low ya. Kalau kita input di bagian sini, maka akan keluarannya sub. Nah, seperti itu. Jadi dual input. Untuk yang akan saya cek sound yang seperti di depan saya seperti ini, new TPM ini, untuk karakternya menurut saya flat ya, lebih ke flat. Nah, untuk cek soundnya saya menggunakan asli FX402i. Nah, seperti ini. Oke lor, langsung aja akan kita mainkan musiknya. Oke, musik sudah play, kita dengarkan. Saya menggunakan speaker 12 in kali 2 plus tweeter ya. Thank you.
itu tadi sekedar review power TBM ya, review power TBM dan macam-macam PCB-nya ya. Mungkin masih ada lagi tapi saya tidak punya, belum beli. Oke, saya kira cukup sekian dulu lur untuk video kali ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pode deixar de eu cair. Pode deixar de eu cair.